bercakap mengenai sesuatu yang menarik juga berkenaan usaha ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia bagi menyokong aspirasi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga dasar-dasar pendidikan. Jadi kita akan bersama dengan dan juga menghubungi Tan Sri Datuk Sri Abdul Ghaffar Mahmud, pengerusi Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Waalaikumsalam, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Tan Sri, bercakap mengenai Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia, kita ingin mengetahui bagaimanakah ataupun apakah objektif penubuhan yayasan ini dan sehingga setakat ini bagaimana yayasan menjadi suatu entiti yang relevan dalam menyokong dasar-dasar pendidikan negara. Tan Sri. Okay, terima kasih. Sebenarnya penubuhan yayasan inilah bagi menyambut anjakan ke-9. Kita tahu dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ada 11 tanjakan. Yang ke-9 itu menyatakan ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi kita dapati bahawa dalam kajian 3/4 masa pelajar secara keseluruhannya adalah dari rumah. Dia banyak bersama dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa mempunyai peranan penting untuk memajukan pendidikan anak dia. Dan ini terbukti dalam kajian OECD. Di Malaysia pula, kita lihat pelibatan ibu bapa banyak melalui PIBG. Pelibatan ibu bapa dengan guru-guru. Dan kegiatan PIBG ini berbagai. Ada yang aktif, ada yang tak aktif. Umumnya yang aktif ni lah kawasan bandar. Mereka berpelajaran dan juga mereka mungkin ada banyak sumber. Tetapi di luar bandar ada yang aktif, tetapi kebanyakannya kurang aktif, terutama pedalaman. Jadi daripada 10,000 buat sekolah kerajaan ini, 2/3 adalah dianggap sebagai seluar-luar bandar. Jadi dalam hal ini perbezaan peranan PIBG ini di mana ada yang aktif, ada yang kurang aktif, maka YSPM atau Yayasan Sarana Pendidikan ini ingin memainkan peranan bersama dengan bapa bagi memajukan pendidikan di luar bandar dan juga di kawasan pedalaman. Tan Sri, sejak ditubuhkan pada 2013, tahun ini apa agaknya perancangan ataupun pengisian yang akan diberikan oleh pihak yayasan sendiri? Jadi dalam antara tugas utama kita ialah memberi kesedaran pada PIP luar bandar pedalaman iaitu melalui kursus-kursus dan seminar. Itu antaranya kursus pendedahan, awareness, kursus bagi kemahiran pengurusan dan yang penting sekali ialah kursus parenting untuk bapa. Jadi yang ini telah pun sebenarnya berjalan pada tahun lepas 2015. Banyak 3,000 AJK ibu bapa telah bersama dengan kami. InsyaAllah tahun ini kami akan teruskan kursus tersebut dan juga aktiviti bagi pembangunan sekolah juga lah. Baik. Jadi untuk tahun 29 bulan nanti saya nak ambil kesempatan ini nak maklumkan bahawa kita akan adakan majlis pelancaran YSPM oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran ini. Iaitu bertujuan bagi memperkenalkan YSPM kepada masyarakat umum. Serta mengajak PIBG-PIBG terutama luar bandar dan pedalaman untuk bersama dengan kami dalam usaha meningkatkan prestasi. Baik, terima kasih Tan Sri atas perkongsian bersama berkenaan apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia dan kami harapkan agar dengan inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia ini membantu melonjakkan lagi prestasi dan juga dalam bidang pendidikan itu untuk menjana industri ataupun bidang pendidikan dalam negara kita. Terima kasih Tan Sri.